Wabanaina, wabanaina fawqakum sab'an shidala. Kami jadikan di atas kamu semua wabanaina fawqakum sab'an shidada, langit ya, 7 lapis langit. Yang menarik pemirsa, di dalam Al-Qur'anul Karim ada 7 tempat atau 7 ayat yang menyatakan tentang 7 lapis langit ini. Ini termasuk dari keajaiban Al-Qur'an pemirsa. Ya. 7 lapis langit ada di 7 tempat. Ini kan Masya Allah, the miracle of number dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di surah Al-Baqarah, ya. Di surah Al-Baqarah ayat 29. Kedua di Quran surah Al-Isra ayat 44. Yang ketiga di surah Al-Mu'minun ayat 86. Yang keempat surah Fussilat ayat 12. Yang kelima di surah At-Talaq ayat 12. Yang keenam di surah Al-Mulk ayat 3. Nanti ada pertanyaan buat Anda semua pemirsa. Ada 7 ayat ya yang membahas tentang 7 lapis langit. 7 lapis langit ada di 7 ayat, ada di 7 tempat. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 29, surah Al-Isra ayat 44, surah Al-Mu'minun 8 86, surah Fussilat ayat 12, surah At-Talaq ayat 12, dan surah Al-Mulk ayat 3. 6. Nah, katanya 7. Katanya 7 tempat. Yang satu lagi di mana? Yang satu lagi silakan saudara tweet, kita punya Twitter di @yusuf_mansur ya. Anda kirim deh. Ini satu tempat lagi di mana? Kalau Anda nyimak dari awal, insya Allah Anda bisa tahu langsung jawabannya. Di mana ayat yang satu lagi yang membahas tentang langit itu ada 7 lapis. Setelah yang berikut ini.